dari anak-anak ini, tapi nggak ada kerjasamanya dengan orang tua. Orang tua sudah diajak kerjasama. Sedikit kita di sini ngajari anak ini bocor pekerti, sopan santun, tapi di rumah dibiarkan. Yang memotivasi suster, ya suster itu datang ke sini itu kalian kemanusiaan. Karena melihat anak-anak itu, karena mereka kalau mau les itu kan harus bayar mahal. Mereka kan nggak punya uang. Gitu. Melayani di sini kalau aku sih baru 2 bulan. Kalau saya baru di sini kan baru. Tapi suster di sini itu sudah hampir 7 tahun. 7 atau 8 tahun. Kalau saya sampai di sini itu ya karena diputus ya, saya tugas. Kalau saya tidak diberi tugas, saya tidak akan sampai sini. Kami itu kan serikat ya, punya organisasi. Jadi kami itu dipindah-pindah. Mungkin di sini saya 2-3 tahun, saya pindah lagi. Nanti sana berapa tahun, pindah lagi. Saya ini sudah keliling kemana-mana. Di Papua ya sudah saya. Bukan saya ya, tapi para suster ya. Kalau saya tuh rasanya belum bekerja apa-apa. Ya pelayanannya di sini, ya melayani masyarakat di sini. Terutama itu ya, kami itu ya pokoknya kerjasama dengan masyarakat di sini, ikut ambil bagian kegiatan masyarakat. Kalau mereka ada kerja bakti, kami juga ikut warga masyarakat di sini ikut. Jadi iuran apa dari masyarakat kami ikut. Kayak pasiandu di RW gitu itu minta bantuan kami bantu itu. Kalau warga situ ada yang kematian, kami juga melayat. Ada yang mantu ya, mantenan kami diundang, kami juga datang. Jadi kami hidup di masyarakat, kami juga harus memasyarakat. Bantuannya itu motivasi saya ingin membantu. Saya ingin berbagi kepada adik-adik di sini, khususnya mereka yang di bawah jembatan. Pertama kali bergabung bersama suster, awalnya itu saya mengajar sekolah minggu. Lalu saya diajak suster ke sini, itu pada tahun 1998. Jadi pada tahun 1998 itu pertama kali saya mengenal suster, dan pertama kali juga suster mengajak saya untuk main ke tempat ini. Kenapa saya bisa sampai di sini itu tak semua itu karena suster. Jadi saya itu sama suster sudah hampir dari tahun 18 tahun bisa mengenal petugas. Selain di sini, selain mengajar di suster, selain membantu di susteran, saya juga mengajar privat. Jadi kalau habis dari sini, malam hari, kira-kira jam 7, saya mengajar privat untuk anak kelas TK, umur yang 5 tahun, sampai dengan anak kelas 6 SD atau SMP, bahkan SMA juga.